Japa ye para pengurusuk, apa abang urusuk, babangak dia urusuk. Baiklah, nang sikong minta pulang, kiaokan itu jar. Masih sakit aja lagi itu harap pencabutannya. Udah tanya on cuti lah, nusya suni kunci. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Inna al-bujalna lakul, wa ma'adrawam lakul qal, lakul qal khairun min pisah. Pisah. Jadi anginnya tak pisah. Banyak tonton apa? Banget hujan dan sakit. Kok pisah-pisah itu? Was lepuk merpa. Itu macam tenang itu. Kalau kampung-kampung itu. Munnya kabul juga itu namanya lanjuran sebab salah. Nak turun pada rumah pulang. Apa? Kenapa? Ada apa? Kata tiga aja. Gimana bukunya? Mengarang kata tiga ada di hadis. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu nang kata tiga ada di hadis. Ini kada. Apa-apa. Kenapa? Kada apa-apa. Sekali menyeturun pasungguhan langsung. Jadi kada kawa Tuhan itu dihayal-hayalakan. Dihayal-hayalakan Tuhan itu kada kawa. Bahari kan Abu Ya Ali kuitan guru usir sidin di Mekah tinggal kada mau ikut imam nang di Masjidil Haram itu kada mau sidin. Tapi sidin ke masjid saja turun sembahyang sidin. Ada murid sidin nang jadi makmum sidin padahal sidin kada membawai jadi berjamaah kalau orang nyata tapi kada mau ikut imam nang adzan itu. Sampai kabar lawan imam nang ada lo di kiawai sih ditangkap amunya takutnya ujur kan kada mengikut ujur maka resmi imamnya kenapa kada mengikut panggil sih kan kemarin imamnya dipanggil takutnya sih masalah sifat 20 Tuhan datangan Tuhan membaptis. Macam apa jadi dalam melukat kamu etikat kalian ini mujassimah pada menang Abu Ya matinya mendak mengajari Mekah di Madinah kuat-kuat walu dasar di sini supaya kita juga punya kada kuat dasar di sini nama mengaji di sana itu banyak murid dia maksudnya. Abahnya ini pada akan terasa. Tekan huruf nang kada cangkat. Wow. Ini ada kisah kan? Ada kisah kan? Guru Rahmat ya. Istri ulang luar negeri, bini-bini, kawin non Arab, banyak melihat, ampun amin, ulang luar negeri, wow, bini, terkejut, ujar Arab, bukan wow, itu Ali. Anu waktu kan bengkok, mun alif cagak, tolak. Bukan wow, itu Ali. Bis pulang ketawa. Kalau
Allah Ta'ala kayak gini aja. Ada yang hebat lagi. Allah Ta'ala kayak unda. 99 ngaran sidin. Unda nangka 100. Ya. Iya nangka pandar tak. Unda aja di kampung menyempurna akan aja. Biar siang malam beribadat, lamun itikat mengaku jadi Allah Ta'ala itu, kadang diterima Tuhan ibadatnya. Nah, mengaku Allah Ta'ala, kada sedikit, kan kau potongkan. Yang biasa, baca jagawan majelis, hendak jaga. Padahal jaga lawan disayangnya orang, jauh bedanya bagus disayangnya orang. Namun jagoan itulah misalnya kita tak gancang, apabila ada kena pohon kayu nang gono-gono, kita suruh orang mangkat. Uyuh ada. Uyuh ada. Belanya ada orang bakal lahian, kita nang suruh orang mahalat. Uyuh ada. Oh ini kesalahan ini yang dipilih itu yang kurang saya. Jadi misalnya kita tak hendak matap baluman lagi memasang selawat sudah tuntung atap kurang mematap karena kurang saya. Maka kita tak hendak menambali jukung baluman terpasang selawat sudah jukungnya lawan cek-ceknya sudah lawan ter-ternya sudah 40 dosnya yang menolongnya itu ilmu yang dicari yang ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman yarhamuhum man fil ard yarhamuhum man fis sama. Ini pina-pinanya di mana-mana, pinanya keluar pulang, orang mencari ilmu nang jagar raja jagawan. Yang balik ya, yang balik tu, ya banyak dua yang mestinya. Ambilnya lagi singkat diikutnya jadi kerokok. Yang balik tu, ya banyak dua yang mestinya diambilnya no, na pengaruhnya motor. Di mamahnya jadi karotok bunga baik makan nasi sambil bapak juga makan nasi botol iya kan di mana ulang-ulang asik bakuda baik bapak bahari bantara melu di metapura kurang belajaran ilmu memakan lagi nasi lihat naik kan. Ini pindahnya anak membuat pulang nih. Anak-anak baju jagawan mereka. Apabila baju jagawannya itu nanya, karena bakal hayan aja. Iya, amunnya pindah jago bandar, karena pas jadi perampok. Jadi perampok, karena anunya tak kena naiknya ke atasnya, tak jadi perampok, merasa jago. Ambil dikurang kan jadi. Mbak orang takutkan namanya pada mengambil ampun orang bahan orang kebawa-bawa itu tak masalah ilmu yang bagi jagawan mereka kada usaha kita disuruh menuntut ilmu takwa ilmu takutan non Allah Ta'ala ada orang tak nak mantam ikan kedusahan apa-apa sebutnya dia namanya tinggal akan buka laju-laju rame ini tapi arwah laiku maran sidin amin besok kepulauan ini sidin senangnya di Kalimantan. Pernah kawin dengan ini, tapi kada beranak, sarah.
Jadi kayaknya ini apabila sudah dihilang ke rumah masa pupu sini Tuan Guru ajar dokanya Guru Tuhan dia berhilang ke kesiangan sebelum menanggung sungan pupu kah sunduk lawang dah dipukul oleh Guru Tuhan dan sunduk lawang lupa karena namun Guru Tuhan bilang Pak Kalangintan sunduk lawang lupa betul disuruh lupa kenapa ada maling hendak menyuntan di rumah kayak amin buri limbahnya maling itu naik palater kayak amin ini tepacul berapaan uling-ulingnya gitu lawan gelagarnya memukul lawan si maling gobar buyan limbah sudah pukul berapa-pukul hanya membuka mata si maling ini sekali membuka amin artinya ada yang memukul wanda kelahi dabui kelahi lawan amin berkelahi tapi ini sudah kena karena pelatar tadi sudah bangun si dia sini kan guling basirin bangun buka silin lawan ada apa aja silin saya minta ampun nang mana amin nang mana abdang jadi nang nak bakal lari tadi hati kami silin aja kalau silinnya guling aja dan orang lari ada bisi anak maran silin Ishak aku datangnya bilang kan sudah tua dia bilang kan unyuk walaupun menangis aku sih kan termasuk orang yang jauh dari bapak jadi kan sempat belajar apa engkau juga jauh ya kan aku berparah pun bapak mungkin dapat dasar yang jauh juga lah dasar jauh juga yang kalau dapat itu jauh Syed Amin pakai setahun apa waktu berhilang ke rumah Sidin ujian Sidin ada orang pulang haji bakal banyu bertiga bawa kambing sikong dimasak mbah itu kita gulingan mata tiga siapa dapat mimpin yang bagus boleh makan kambing namun mimpinya kada bagus atau kada bermimpi kada boleh makan kambing berapaan ya kata tiganya badua mengaruh ke guring seikong kena mau nang kena mau guring ini melihat kambing hantamnya habis seikongan bisa amin pakai saya ada nang seikong ini bangun nang seikong bangun dua ditakuninya oleh nang kada guring kada kamu mimpi apa? Aku mimpi ke Baitul Maqdis harapan makan kambing ya lah nang sikung bang aku mimpi ke langit yang ketujuh harapan bagaimana pak? Makan kambing ikan pang ujian nomor dua aku kada bermimpi kenapa? Aku kada guling mbah kambing mana? Habis aku makan kenapa kada bakiawan kawan? Di mana nak bakti kawal jauh-jauh nang sikong di langit ketujuh nang sikong di Baitul Maqdis ada kawal bakti kawal Amin pemurah benar kan Syed Amin itu wujud nah. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa'ala wujud artinya ada
mustahil tiada dalilnya firman Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma, artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Jadi namun kita melihat langit lawan isinya sana, ingat lawan Tuhan 6 menjadi kabumi pang, ingat kawan yang menjadikan macam-macam di bumi sini, di langit macam-macam, antara langit bumi pang macam-macam dua pulang ya kalah. Nang paling tinggi antara langit dan bumi apa ya? Gunung lain, anjung, anjung, menyeranda anjung, menyeranda anjung pula. Ini melihat apa aja? Bahannya kan anjung semuanya. Ya, Tuhan yang menjadikan, lalu maka patut bagi mukmin mu'takid dan supaya sempurna bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang wujud jiwa adanya. Nah itu Pak, jadi kemana aja mata ingat lawan Tuhan, kemana telinga ingat lawan Tuhan, kemana tangan ingat lawan Tuhan, kemana batis ingat lawan Tuhan. Itu nang disuruh nak ingat lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan. Marinaku Haji Abdurrahman di Barabai Kampung Kuku, aku belang malam di sana. Saban gantungan-gantungan nang di rumah tak, mulai di luar, tengah rumah, dapur. Setiap ada gantungan ditulisin Allah. Dibujur gantungan aku bertakun kenapa jurang Mbah Derman kenapa jadi bertulis nukah ini ya, itu gini sudah ditulis nih ya Tuhan tak ada ingat aja lagi apa lagi ada bertulis lah lo. Namun kita yang digantung di higa-higa awak dalam kamar itu Maradona. Apalagi yang rambutnya sejumput dah. Ronaldo. Ya kan? Apa ya? Anu apa? Penggemar. Idola. Ini itu orang bertulis Allah, Allah, Allah. Baca kitab mungkin ini nah, kalau tulisan ini nah, kuning kertasnya, irang tulisannya, ya kalau itu jangan lupa jalan Tuhan. Sebab kesemuanyaan itu Tuhan menjadikannya. Jadi bila lihat kemana aja, jangan kada ingat awan Tuhan mintutah, mintutah. Oh santai aja. Santai ya. Kalian contoh, munyun misalnya, bandannya karo, labu ya munyunnya, para saikon itu kan melihat kalau iwak, padahal ada. Karena melihat Tuhan iwaknya, iwaknya kan banyak. Tapi rasa melihat, pakuyunya memarahi sudah. Lawan umpan. Menyatuk-tuk. Membawa. Wah, tak lagi melepas rokok. Sekali menyisir. Pas keluar tanah.
Maka ujar dalam hadis Nabi, kada ada amalan nang menyelamatkan dari segala siksa Allah selain dari inap kepada Allah. Nah, kita yakin bahwa siksaan kada datang di lain. Siksaan itu bukan datang di lain, semua datang dari Allah. Supaya selamat dari siksaan seluruhnya, ingat-ingat lawan Allah. Itu aja. Nah, ya, orang perang di Irak sana, kita di sini selamat. Nunggungi nang krisis itu lah. Di sekumpul ini kan ada krisis. Hah? Malahan setiap hari Sabtu di sekumpul ini, tahu kau kan, orang nang menjual nasi kuning kan, tahan sebulan ujungannya. Kan ada pesta krisis. Hari Sabtu nang bajual gigi palsu, tahan setengah bulan ujungannya. Jadi hari Sabtu ini nabo ukur dulu giginya. Sabtu budi kena memasang. Makmur di sekumpulan sampai berjual gigi palsu ada. Sudahnya majur jar majur biha jar majur selawar awal dalam cawar komplek tu bang iwak wadi iwak macam-macam ada bawang udah beriris komplek. Nah apalagi kan sate siti. Hari Sabtu ujar dua. Nyamannya saja sambil berjualan luak di hadapan TV. Dia sambil mengaji nah, sambil jual luak. Tukarlah jual sambil banyak bunyi bawa jodoh. Ya nama akak dulu. Jangan kisah amin. Makmur banar hari Sabtu. Hari semalam makmur jual Selasa. Berapa aja bunyi 60 lebih. Anu apa namanya? Napa ini kamu timbangkan? Napa ini tak? Pikul bunyi 60 pikul ada nama dari 100 juta ya 100 juta bunyi tukaratan yang 4 jutaan sipung berapa pak sapinya puan selawi 100 juta membari bingung iblis. Baras 700 belek aja. Ulang dalam pagar berapa bungkus bunyinya. Sari-sari main juri kesini yang sudah masak. Dasar sampai kemati berapa tahun sudah saya semen memberi makan orang lagi. Lawas mati sudah memberi makan orang lagi. Membarakat ya Allah kegagalan depan. Setahun sekali tanggal 2 Juli jadi menang ini 60 pikul tahun akan datang 100 pikul pulanglah. Gampang langsung punya 100 pikul itu kan dosa bayar iris kita ulang sapi guling
gantung aja macam masak gantung nasi di tangan no. Idam artinya sadia, mustahil didahului agam. Jadi Tuhan itu kada didahului oleh tiada. Ada kita nggak pak? Asalnya kada ada. Lalu Tuhan yang maha darah. Ya Allah, Tuhan maha darah. Kalau Tuhannya ada sendirinya, bukan didahului tiada. Dalilnya firman Allah huwal awwal, artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan dia jua yang terkemudian. Lalu maka patut bagi mukmin mutakif bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan ia mukmin muslim dengan taufiknya. Jadi kepada orang yang yakin Tuhan bersifat kidam, dirinya asal kadada Tuhan ma'adakan bersyukur. Lawan yang ma'adakan, coba ya kanya Tuhan pada ma'adakan salawasan kadada. Yang jadi pekerannya cungkungan ini kan Tuhan ma'adakan. Jadi bersyukur. Bersyukur yang disyukurin apa? Iman Islam. Dorang disyukur. Dengan taufiknya adanya. Artinya bukan kita itu meminta lawan Tuhan jadi akan ulun. Orang beriman jadikan ulun. Orang-orang Islam. Ada aja balum datang di mana meminta. Apalagi dijadikan Tuhan pulang seorang ulama. Apalagi dijadikan pulang seorang wali. Apalagi dijadikan pulang seorang juriat Nabi. Luar biasa. Jadi amalannya ujud, jangan lupa lawan Tuhan. Kidam bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu maulah sakit hati. Kenapa? Mana lawan Tuhan ingat terus, mata mana hati kada usah. Nah apalagi asal dipakainya, asal dipakainya si tuntutan sifat-sifat ini nak dipakai. Wallah subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسالك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا فإنه لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك أنزل علينا شفاء من شفائك شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على أمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا.
يا سامع دعانا بحرمة سيدنا بلغنا منانا di dalam Quran Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengenal akan aku. Itu tujuannya. Jadi barang siapa tahu tujuan hidup mengenal Allah. Kenapa mengenal yang lain? Kita ini banyak mesti kenalan. Kasih tuh kemarin mencari kepatuhan. Padahal tujuan kita hidup supaya patuh lawan Allah Ta'ala itu. Sejauh-jauh mata memandang, tetap kita pinanduk lawan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi. Seperti guru, jauh di mana aja guru kita itu kita pinanduk itu guruku. Nang lain lagi pan, lain. Nang kaya apa aja surbannya lain. Guruku laisa, hanya satu. Di atas langit ada guru pinanduk aja itu guruku. Ada nang mirip-mirip kelompok guruan, kacamatanya, surbannya, hidungnya apa lain. Kenapa nah, jadi tahu di lain? Ingat kan kenal lawan gurunya. Menyalahkan kenal coba aja atau kenal lain. Ada kisah rumah hari itu. Naik ke rumah. Ngacak susu ini. Ujar dengan Tuhan. Aku nak lah. Tiwas begalut. Begalut datangnya mana? Lama langsung ada dua anak aja lakunya. Nah, nyakalakanlah, cobalah menyakalakanlah, limin tuha, susunya tak ada dada, lain, atau kapusat kita. Akibat kita kanlah. Jadi di rumah sakit kena lawan Tuhan. Ini karena di rumah sakit mencari siapa perawat yang pina, yang pina cantik. Biar cantik kayak apa namanya, bau tadi palak juga. Nang bersikat bujur-bujur elok, hanya zat Allah Ta'ala. Aja ikan ke Singapura ke mana-mana. Apabila sudah tahu tujuan hidup, liak ikuni mengenal unda, pada perlu mengenal yang lain-lain. Ini hanya datang ke Matapura seminggu sudah sampai ke Acil yang di Banjarbaru patuhnya. Acil Inul aja.
Ucapnya membor sampai ke bumi nangga tujuh. Nandu di acar ino, rupanya mama kalau perjinal insa dia liak ri, ripa acar ino. Ada nang patuh-patuh lawan pejabat, macam-macam apalnya supaya lawan pejabat patuh. Lawan jenderal patuh, lawan macam-macam. Ada nang patuh-patuh lawan nang suji-suji, kolam-kolam itu. Yang melarat-melarat. Alam patuh lawan menuhan jin pulang. Macam-macam manusia lantaran kada mengerti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun maknanya liya'budun. Mengenal kenapa ya budun maknanya ya ribun? Karena ma'rifat nang bujur tandanya ibadah. Tanpa ibadah salah dan sesat. Apa arti ibadah? Ngerja suruh menjauhi larangan. Cari item lagi si bini. Lalu kan coba cari-cari. Gasan menapakahi bini, menapakahi anak, kadang kan mencari-cari. Anu umannya yang mau nyamuk makan mencari sorong. Naka yang mau nyamuk anak makan mencari sorong, beca kenapa kan yang bisa. Bunda mana sawuk sudah. Iyalah itu nengaran ya arifun, iyalah ya arifun, nengaran bujur itu suruh Tuhan digawe nang dilarang dijauhi. Ini mah pokondokan kawin tapi kada bisa pencari anak kurang saban tahun pecah. Kenapa lah menang seminggu 8 malam kah 7 malam ke seminggu. Kada lawan ukuran mayupah dulu usaha sorongan. Urang nang banyak bisi duit gini kada tentuan kawin karena apa? Karena pulang yang tadi kan kada berduit kawin ini berduit pulang tapi kada kawin apa? Luput juga pulang. Walhasil kita aja tak bisa bertobat-tobat aja dah. Nang mana bisa jinnya anak kalau bercari nih, tobat lah. Berusaha kasan anak bini seorang dua. Malahan kita nih bisa mati berdahulu. Ya kalau dah, mun mati berdahulu bini kita nak panang carinya. Anak kita bapaknya, iya yang bini guru, anak guru, limbah mati tuan gurunya, bajual awal. Naudzubillah min dzalik. Nang anak nang menjual surban. Malah surban. Menjubah jubah ke arwah abah. Berjalan ke kota baru ke mana kah? Supaya dapat iwak dan sebagainya. Mun ada jua bisi ilmu gua pidato sebagi dua biji gua pidato. Akibatnya lamun urang tuanya kada bertanggung jawab kaya ini anak bini jadinya. Nantinya wal yakhsyallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khafu 'alaihim wa qatallahu wa yaqulu qawlan sadida. Siapakan dulu gasan diri kita untuk seumur balik. Siapakan gasan bini dan anak untuk seumur balik. Andai kata kita mati, bini kita kada bercari lagi. Mengutir dan kita simpan nada. Anak kita ada lagi menjual surban dan kemana-mana kebuka. Menjual bidatu dan sebagainya kada lagi mencari lagi. Sudah abahnya nang wal yaksya. Menyiapkan. Bahkan ada jalan yang undang-undang hamba Allah juga.
Anak mendahap Allah juga bisa ya Tuhan mengurusnya. Nang menunggu sebelum malam siapa Tuhan kanya makan. Iya. Ini banyak sudah laporan-laporan sudah. Orang Tuhan yang lapor bebinian, yang lapor macam apa ulun ke ini aja. Laki kata bertanggung jawab. Bukannya kau berujar. Min Tuhan nge mau ngkosti kita paling-paling seikum anak. Nyawa kawin lah anak pun gak jalan jalan ambil berkat nyawa. Meraih nih. Paling seikum anak sama itu. Nyawa juga ya sih. Terlalu lalu undang. Habis bulu kosti aku undang. Lagi sorong pulang kemana mandak. Al-hayam nil iman. Nengaran malu itu na iman. Malu itu iman. Kamana mandak supat. Lamun nang diulah Tuhan tu min Tuha. Maharap min Tuha. Ia nang matur lampu ke sumsaya. Rakaat kedua ya Allah. Luak beli je. Jamin Tuhan lah. Balak bismillahirrahmanirrahim. Allah jamin Tuhan. Harapan dalam min Tuha malu harapan nek. Cagarnya aku dimodal si dini. Betul kamu bayang. Paksa mereka menang presiden. Wah. Cabut ya kan dulu kat dia kunda. Tahu lah orang. Jangan dia modal sirin malah itu bos sirin mencium anu simpang tiga asam asam. Ini simpang tiga asam asam. Satu dua tiga asam asamnya. Simpang tiga asam asam. Maka tiap-tiap mau masam lah. Dimana ni? Ada yang perumahan di sisi padang sanaka. Sorong kawin yang sanak balong diambil hasilnya berataan. Tamakan padang sanak. Maka waris sama anola. Napa ini tak ada kawin juga? Dia sudah berangkatan. Kada sedikit. Tenang lapor juga pulang. Lapornya ke guru. Kasihan guru yang sudah tambah banyakan pikiran ini bertambah pulang nanti ingat-ingat akan gawian kananakan-kananakan ini nang kada bertanggung jawab nang kada tahu disuruh dan kada tahu dilarang Tuhan ini disuruh ini dilarang kabarnya gimana dia nang Tuhan kada sampian jaring pertama nang Tuhannya takutan lawan Allah Ta'ala nang kedua susah lawan Allah Ta'ala sehingga tegaring-garing karena pikiran nang dipikirakan maka aman ketawaan aja kelantangan kelakakan najinya kada tahu kisah. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa', nah yuk. Lelaki yang bertanggung jawab lawan babinian. Apa? Kembali kepada mengenal Allah tadi dengan beribadah lawan Quran. Jadi apabila dia sudah ikam tunang disuruh digawi, di antaranya mempernak mencari nafkah nang halal tadi, kesan diri dan jadi dan anak buah, ya kalau, dan pulang buli menyimpani seumur ko, wali pembelanya cukup seumur wali, kada berbeda-beda menerima jakat, ya kalau, mbak duit nang anda lagi hitung cukup umur wali, boleh lah menerima jakat lagi, termasuk sugih, kalau sudah orang minta, intaraka khairan ujar Tuhan dalam Quran lamun seseorang meninggal khairan aimalan duit khairan itu mananya malah ya warisan
kalla la tuhibbuna ma la hubban jamma ya kala betul pula inna wa innahu li hubbil khairi la syadid hubbil khairi tu hubbil mali la syadid wa innahu li hubbil khairi adna li hubbil mali la syadid. Kenapa jadi ketujuan duit? Karena keperluannya gasan diri sorong dan gasan bini dan anak dua. Apalagi selek berbayar, telepon berbayar, asih berbayar, asih kan ada minum pendingin di rumah tuh. Ya Allah, selek juga Allah, kolokas, selek juga Allah. Coba lamun kalau ada duit ini, ada bau sana di mana, bayar bulanannya. Minta lo ngurumuin lah, ngurumuin bayar datang lah selek bulan. Matinya bang lah menyenang Tuhan yang meninggal dunia, tapi kada meninggal di hal kalau anak buah ya habisannya. Kurang patuh balas trek di rumah, patuh baasi di rumah, patuh batmeti di rumah, patuh ba... Kenapa gede? Nang tolokas di rumah, mati nang tolong bayari atas treknya. Kenapa apa? Hah? Paksa jadi kalau lawar. Malam mencari ayam nang ratan maharam. Umahnya diambil, anak disurat, anak nah lagu akan saja menggunakan diambil juga. Iya nang jadi KKN, KKN tenangnya. Kalau dasarnya orang itu kada bisi usahaan. Usaha itu kada bisi atau bisi juga kada cukup. Lalu omega, usaha menambah gaji. Ya kada cukup. Lalu ya, bulah-bulah jalan nambahin nol lah, nambahin nol lah apalah. Nang jurang korupsi-korupsi lah. Nah apalah menang motor hendak besi. Rumah hendak nang basi. Duduk hendak bekursi di rumah. Makan kada mau lah hendak pada nasi. Bacari pengolar banar, iya nangkai kita tentang. Melihat handphone orang kena banar, tak diambilnya tindai jalan kawal. Mana yang penuh orang? Timbai sudah dalam kawal. Kawalnya nimbai pulang ke lain. Kena dibuncok, berbagi. Datang gurmoin, tembak pak, mana batas? Handphone sebuting aja batis yang bungkas limbah yang sudah seterliun itu kan aku bungkas-bungkas kenanya malah kena berbuka-buka itu kemarin ya. Macam apa hendak bala ampih dan stop turunnya kada-kada bala kada kalau ditahan lagi sudah tambah datang aja saling gunungan lagi. Karena apabila orang nang hina menyuntan di tatapnya tangan. Apabila orang nang mulia menyuntan, maka aman. Orang dahari jadi nabi. Apabila bukan nang harap-harap dah jadi maling, lepas. Kada karena apa-apa. Apabila nang bubuhan nang kada harap-harap ini, langsung ditangkap. Wallah jikalau Fatimah anak Muhammad jadi maling Muhammad sendiri yang menatap tangannya kada menyuruh orang lain maling. Karena Nabi Muhammad itu adil walau anak kandungnya apalagi cucunya lamun salah tetap pada bujur. Tapi kita benar rajin unda cucu sidin rajin tak ada apa-apa. Mana tulisannya? Ya misa'an nabi mayyati min kunna bipasyatin yubu'atah la'alab lupain. Hai bini nabi, lamun ada di antara nyawa mengerja dosa, maka siksanya dua ganda. Ya.
ya tanya kada kawin lawan Nabi, siksanya seganda aja. Karena jadi bini Nabi, dua ganda siksanya. Berat kada? Ini kada lantaran jadi bini Nabi, unda kada berdosa aja. Itu ayatnya, maya jaminkan Nabi Yusuf Sumbayna, yudha Allah lantar dia fain. Dasar bungul juga iyanya. Seorang yang keturunan siapa cucuk aja karena kak itu gawian. Ini soal nama patuh tadi. Kasih cucuk kemari mencari kepatuhan. Iya, tapi ada di rumah dah. Maghrib tahun Isa kada ada di rumah. Limbah Isa kada ada di rumah pulang. Limbah subuh kada ada di rumah pulang. Bapak limbah maghrib bakatawalan. Limbah Isa bakatawalan. Limbah subuh sepak bola. Limbah tengah hari guring. Limbah asar bakatawalan pulang. Maka liyakli pun supaya mengenal Allah hanya mengenal manusia ini. Kenapa sih Pak Marim cari kawan? Di sekolahan yang terjual pulang dari anak-anak. Ya kayaknya di sekolah bujur-bujur mencari ilmu alim. Tapi hanya mencari kawan. Seminggu aja di sekolah kita. Sekolah sana-sana kawan. Lalu kena Mbak Ali di Mahat Bikiyo yang berdekan ke rumah. Kawannya dari beramian di rumah. Kada mencari ilmu di sekolah, kada mencari kawan. Maka seorang turunan orang alim, kenapa jadi kada alim? Sebab kada mencari ilmu, nang dicarinya kawan. Coba ya kanya kawan-kawan aku nih. Latihan menulis bagus jadinya tulisan ya kan? Latihan membaca bagus jadinya bacaan. Asal menyampaikan benar. Apalagi aku ini kan sudah older dan sudah. Aku ini older sudah. Sudah older, Melender juga older, sudah ikan tahunya nak mulai Kamis ke Kamis dari setengah bulan ke dari. Semalaman, paruh merantan, pinggang merantan, kepala merantan. Tiga macam, semalaman. Diurut sudah juga, dicampur sudah juga, makan obat sudah juga. Ujar dokter, nang paling terbaik sudah yang itu obatnya. Nang paling terbaik yang itu obatnya sudah. Mahnya berlapor. Sakit, makanan ini. Makanan ini. Lapor pulang masih lagi sakit lagi. Biar ya dulu gini ya. Belum mencocok lagi talon awal. Anu ganti gini pulang. Ada nang anyar pulang obat. Cobain. Nukar pulang. Mbah nukar itu anu banget adi uluwati ya kan kejua aja nih jangan lagi itu artinya ada bahayanya ujarnya nukar nang lain pulang jernya sudah jual nang ii terus pak sudah jual kasihan aja ikan bebinian di rumah kasihan aja ikan mau kayaknya
nomor 3 itu macam itu bet mau kau pasti ya. Ada karuan luar nama sekali. Sebenarnya maka di rumah kan ada lelakiannya. Ada lelakian di rumah. Ada. Aku tak kesakitan di bawah sini nah. Lalu bebinian yang bertiganya nak mengangkat ke atas jilam kan sanggup. Bertiga bini-bini mengangkat pada sanggup. Lelakian di rumah pada ada. Nang tukang angkat nenek, tukang angkat awak pun nenek. Jadi jeruk kemana-mana itu, kio kamu. Nang kanan-kanan di dapur itu gana-gana awak. Lama-lama, tinggi-tinggi nang di dapur itu kamu masuk di dapur. Kio kong kesini mengangkat aku ini mengangkat katanya sama laman di tiga kacau diangkat kong katilah banyaknya bisi murid pada dalam menolonginya, banyak bisi sepupu pada dalam melanginya, banyak bisi ipar pada dalam menjamuknya, banyak bisi mintuhan pada dalam mengetahuinya. Dikadakan ikan aku pada mencari cuma mengandak utak itu keluarga kemana hanya mengandak utak tak kemana. Maka paguruan sorong, jiran sorong, kula sorong, minantu sorong, anak sorong, sepupu sorong. Apalagi paguruan sorong, apalagi jazal ihsan illa ihsan. Apabila orang sudah buat baik, kita disuruh membalas. Ini guru mengajari berapa tahun? Guru berbuat baik memberi nasihat berapa tahun? Guru mendoakan berapa tahun? Guru beribadah pahalanya kesan salam berapa tahun? Si bin sakit napa balasan sorong hal jaza wa ihsan ila ihsan napa balasan sorong itu Tuhan nang hal jaza ihsan itu Tuhan nang ucap itu lawan nang baik pun aja sudah kada bisa membalas budi apalagi Allah Ta'ala nang kada hitungannya. Sifat 20 dilajari, fikih dilajari, tasawuf dilajari, amalan diberi ijazahnya. Nah, apalagi si jin kada minta balas, tapi Tuhan nang menyuruh balas budi urang, nang menyuruh ke Tuhan balas budi urang balas. Tuhan yang menyuruh itu. Lalu murid kadang-kadang membalasnya, jiran kadang-kadang membalasnya, kula warga kadang-kadang membalasnya, ipar mintuha kadang-kadang membalasnya. Maulah ini masih suruh Tuhan tak? Tuhan yang menyuruh itu biasanya lah. Mungkin masih suruhan Tuhan, apa ngarannya? Iyalah kadang beribadat tadi. Nah lupa suruh. Jauh parang siang malam ini menggunakan otak tenggaan, pepatuh-patuh lawan Tuhan aja. Indah banget terlindung dan Allah Ta'ala. Jauh parang kah itu pikiran? Jalannya kita hendak pepatuh lawan Tuhan, dikurangi nang lain dari Tuhan. Ikan dalam kubur tak
guru masdar dan guru usuf dalam kubur berkorubat lah sebuah kubur berdua. Menang di sini sih betul ter duduk. Tapi mungkin mati kena selongan-selongan. Ayo, coba lamunnya kada lawan Tuhan, guru usuk kada lawan Tuhan, guru masdar kada Tuhan, kiamat namanya dalam kubur. Anak mencari guru usuk, usuknya kada ada. Guru usuk cari masdar, masdar kada ada. Nah, palamun patuh lawan berdua ini, yang bisa terpisah. Coba lamun patuh lawan Allah Ta'ala. Kada ada yang rasa gelisahnya, itu kada ada. Rasa gelisah itu kada ada. Dalam kubur kada mana? Kada rasa gelisah. Inyali alai pun tadi bang. Dunia dalam akhirat nang memilikinya Tuhan kada. Nang memilikinya nang mengikutinya Tuhan kada. Lamun kita patuh lawan Allah Ta'ala, dunia lawan akhirat tu kita ampunnya. Sensiap ada sih, sih kita kan sensiap. Ham kurang mengenal Allah, dapat dunia, dapat akhirat, keduanya lalu. Lamun kenal lawan yang lain dari Allah, yang lain dari Allah, dunia kada bisi, akhirat kada bisi, iya nang lumbus. Coba lihat, kurang tenangnya bapak pangkat tinggi, karena lawan rakyat, limbahnya sampai, masanya hampir pangkatnya. Nah pengarangnya, pensiun, ada lah orang menghormati lagi. Ada lah orang lagi, urusan proyek pemimpinnya. Ada lagi. Nyerahin lon rakyat patuhnya lon rakyat pada lon Tuhan. Coba lihat wali Allah Ta'ala datuk alam raya wali Allah Ta'ala sampai wali